Hari ini saya akan kongsikan koleksi spesifikasi serta harga kereta mewah. Itu contoh-contoh kereta mewah. Rapat beli tak apa. Nah, kita tengok berapa dia harganya. Kita teliti satu persatu spesifikasi dan harga kereta mewah. Yang pertama, Lamborghini Sian berharga RM15,211,800. Okay, Lamborghini Sian ialah kereta sport hybrid, enjin pertengahan dan kenderaan pacuan empat roda keluaran pertama kereta Lamborghini. Nama Sian berasal dari dialek Bolognese yang bermaksud kilat. Secara amnya, nama ini dipilih untuk mencerminkan identiti model ini sebagai kenderaan pertama yang memasukkan komponen super kapasitor hybrid. Reka bentuk luarannya menggabungkan bentuk baji, which ciri utama mereka kenderaan terkenal Marcello Gandini. Ia juga turut menggabungkan konsep reka bentuk Terzo Millennio yang diperkenalkan 2 tahun sebelumnya. Ini rupanya Lamborghini Sian berharga RM15,211,800. Yang kedua, Lamborghini Veneno berharga RM19,014,750. Veneno ialah kereta sport edisi pengeluaran terhad berprestasi tinggi yang dihasilkan oleh pengeluar otomotif Itali Lamborghini. Ia dibina berdasarkan Lamborghini Aventador, sempena meraihkan ulang tahun Lamborghini yang ke-50. Lamborghini Veneno pertama kali diperkenalkan pada pameran Moto Geneva 2013 dengan harga $4,000 atau sekitar RM19,014,750 RM ya. Ia sekaligus menjadikannya salah satu model kereta paling mahal di dunia yang pernah dihasilkan oleh Lamborghini. Okey, ini bentuk dia, Lamborghini Veneno. Seterusnya, yang ketiga, Koenigsegg CCXR Trivita berharga RM20,282,400. CCXR Trivita merupakan model edisi terhad Koenigsegg CCXR yang menampilkan kemasan fiber, karbon dan berlian. Trivita merupakan singkatan dalam bahasa Sweden yang bermaksud tiga orang kulit putih. Pembuatan fiber karbon yang digunakan oleh CCXR Trivita menggunakan kaedah baru yang unik. Kaedah ini secara tidak langsung membolehkan fiber karbon yang digunakan dilapis dengan kemasan berlian. Oleh sebab proses ini terlalu rumit dan kompleks, cadangan asal untuk menghasilkan 3 unit CCXR Trivita dihadkan kepada 2 unit sahaja, sekaligus menjadikannya model kenderaan paling rare yang pernah dihasilkan oleh Koenigsegg. Ini rupa dia CCXR ya, ini CCXR. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Kereta apa? Mercedes-Benz Maybach Accelero berharga 33,804,000.
Mebes Excelero merupakan salah satu kereta sport berprestasi tinggi yang dihasilkan oleh firma kereta Itali Stoll dengan kerjasama Daimler Chrysler. Model ini mula dilancarkan di Tempodrom Berlin pada tahun 2005 dan menjadi salah satu rangkaian kereta paling mahal di dunia yang pernah dihasilkan. Kereta mewah ini bernilai hampir 8 juta USD dan boleh mencapai kelajuan tertinggi 355 km per jam. Ia juga mampu melakukan pecutan dari 0 hingga 100 km per jam dalam masa 4.4 saat. Okey, ini rupanya Mercedes-Benz Maybach Accelero berharga 33 juta 804,000. Kereta dah keluar dulu. Tengok kereta apa ni. Bugatti Chantolici 37,606,900. Bugatti Chantolici merupakan kereta sport enjin pertengahan edisi terhad yang dihasilkan oleh pengeluar otomotif Perancis Bugatti. Meskipun mengganti Chantolici 2020 yang dijual pada harga yang tinggi, kesemua 10 unit hypercar mewah ini dikatakan terhabis terjual. Model kereta ini dihasilkan sebagai penghormatan kepada model Bugatti EB110 yang dihasilkan pada awal tahun 90-an dan sempena ulang tahun ke-110 Bugatti. Bugatti sememangnya terkenal sebagai jenama kereta popular yang menghasilkan reka bentuk badan kenderaan yang unik dengan ciri keselesaan mewah. Kan cantik rupa dia kan, Bugatti harga 37 juta lebih ya. Okey, next. Oh, pun dah keluar dulu Bugatti juga lagi. Bugatti La Voiture Noir 80,284,500 ringgit. Model Bugatti La Voiture Noir mendapat inspirasi daripada model Type 57 lama. Bugatti La Voiture Noir yang turut dikenali sebagai The Black Car atau kereta hitam ini dijual pada harga sekitar 18.68 juta USD atau sekitar 80,284,500 RM. Supercar La Voiture Noir ini menampilkan enjin 1500 kuasa kuda yang boleh mencapai kelajuan tertinggi sebanyak 420 km per jam. Model eksklusif ini mencuri tumpuan peminat kenderaan mewah semasa pameran Moto Geneva 2019. Itu dia Bugatti ya, La Voiture Noir. Okey, tengok kereta-kereta akhir, nampak sempoi je kereta dia kan. Tapi tengok harga dia, tengok nama dia dulu. Rolls-Royce Boat Tail. Tengok harga dia RM118,314. Nampak macam kereta buruk, kereta lama ataupun antik. Tengok jenama kereta mewah terkenal dunia Rolls-Royce menampilkan kereta baru paling mahal di dunia, iaitu Boat Tail yang dikatakan bernilai lebih RM180,314,000. Harga ini turut dikatakan dua kali ganda lebih mahal berbanding kereta mewah Rolls-Royce Swiftail yang pernah dihasilkan sebelum ini. Untuk rekod, harga jualan untuk model Rolls-Royce Swiftail dikatakan bernilai lebih 59 juta. Penghasilan kereta ini mendapat inspirasi daripada kapal layar J-Class pada awal abad ke-20 dan Rolls-Royce Boat Tail pada 1920. Okey.
Kereta paling mahal tu ya, di antara kereta semua kereta ni 18 juta. Okey, saya rasa setakat itulah perkongsian saya dalam melihat jenis-jenis kereta mewah, spesifikasi dan harganya. Macam itulah seadanya. Okey, bye-bye. Jumpa lagi dalam lain video.